Komplotan begal bercelurit beraksi di Jalan Raya Desa Buni Bakti, Babelan, Kabupaten Bekasi. Seorang pria harus kehilangan sepeda motor kesayangannya dirampas paksa para pelaku. Aksi begal ini terekam CCTV dan viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram peristiwa_Bekasi. Diketahui aksi begal terjadi pada 20 Juli 2024 lalu pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pulang kerja, pemuda 20 tahun jadi korban begal di Mustika Jaya, Bekasi. Saat itu, korban yang sedang mengendarai motor seorang diri, diadang oleh 4 pelaku yang mengendarai 2 motor dari arah berlawanan. 2 pelaku turun dari sepeda motor, satu di antara membawa celurit panjang memaksa korban turun dari sepeda motornya. Korban yang sudah turun dari motor pun dikejar pelaku bercelurit tersebut hingga beberapa meter. Setelah korbannya menjauh, komplotan begal ini dengan leluasa membawa kabur motor milik korban. Saat ini, kasus begal motor tersebut ditangani petugas Polsek Babelan, Kabupaten Bekasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.